Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, bagaimana kabar kalian? Semoga kabar kalian baik-baik saja ya. Dalam kesempatan video kali ini, saya akan memberikan informasi lagi kepada teman-teman, yakni tentang locker ya. Nah guys, kali ini Adin Vlogger dari PT XCD Manufacturing. Guys, perusahaan tersebut sedang membuka locker untuk posisi sebagai berikut, yaitu untuk posisi operator produksi. Untuk deskripsi pekerjaannya yaitu melakukan briefing sebelum aktivitas belajar, melakukan proses belajar dengan baik dan cermat, melaksanakan 5S dan 5T, menjalankan proses belajar sampai dengan selesai, menjalankan instruksi yang diberikan oleh mentor, mengisi blogbook atau buku kegiatan pemagangan, menjalankan prinsip K3L di area perusahaan, melaporkan jika ada keadaan abnormalitas di area belajar kepada mentor. Untuk kualifikasinya yaitu pria atau wanita, usia 18 sampai dengan 21 tahun, nilai ijazah rata-rata minimal 7, tinggi badan minimal 155 cm untuk wanita dan 165 cm untuk pria, pendidikan minimal SMA atau SMK sederajat, melampirkan fotokopi KTP, kartu keluarga Karawang, NPWP, legalisir ijazah dan SKCK, melampirkan fotokopi sertifikat keahlian atau pelatihan bila ada, melampirkan fotokopi surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari dokter, status single atau belum menikah, mata sehat tidak minus plus slender atau buta warna. Diutamakan memiliki prestasi dalam bidang olahraga seperti badminton, voli, sepak bola, basket, tenis meja, dan lain-lain. Lulus tes tertulis, interview, medical check-up yang diselenggarakan oleh perusahaan. Kandidat belum pernah mengikuti proses seleksi di rekrutmen di PT XCD Manufacturing Indonesia. Diutamakan berdomisili di area sekitar PT XCD Manufacturing Indonesia atau maksimal 50 km dari perusahaan. Untuk berkas lowongannya yaitu fotokopi EKTP Karawang, fotokopi ijazah atau SKHUN, fotokopi KIR dokter yang masih berlaku, fotokopi NPWP, fotokopi paklaring operator produksi, sertifikat BLK otomotif, suket belum menikah dari desa. Apabila teman-teman berminat melamar dan sesuai dengan kualifikasi tersebut, teman-teman bisa langsung saja klik link yang ada di deskripsi video saya. Dan untuk informasi lebih lanjut ini teman-teman, baik itu link lamarannya ataupun alamat perusahaannya, nanti akan saya cantumkan di deskripsi video. Maka dari itu, terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video ini sampai habis ya. Baik teman-teman, cukup segitu saja untuk informasi hari ini. Akhir kata, semoga bermanfaat. Mungkin cukup segitu saja informasi yang bisa saya sampaikan. Apabila teman-teman suka dengan video ini, silakan tinggalkan like, share juga ke teman-teman yang lain. Lalu jangan lupa subscribe ya tentunya. Aktifkan juga lonceng notifikasinya agar teman-teman selalu mendapatkan informasi tentang lowongan kerja. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.